Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gua, Bang Ojan Santoso, atau biasa dipanggil dengan Bang John, tukang sunat. Oke bun, ini adalah pengalaman adek Bang Ojan yang harus kehilangan chat aplikasi LINE bun, yang menurut dia sih ini benar-benar penting banget. Awalnya sih gua putus asa gitu bun, karena chat yang sudah terhapus itu serasa nggak mungkin aja kan bisa dikembaliin. Tapi nasib berkata lain bun, gua menemukan aplikasi yang bernama Chatback for LINE, itu di Google bun. Dan gue coba untuk mengembalikan chat LINE yang hilang. Dan hasilnya, bener-bener berhasil bun. Pengen tahu caranya? Oke, kita bahas. Silakan kalian download aja softwarenya yang udah bawa Ojan siapin di kolom deskripsi. Pokoknya mah gratis. Nah, kalian pasang aja softwarenya seperti biasa ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan WiFi ataupun koneksi internet bun. Nah, untuk tampilannya kayak gini ya bun ya. Cara settingnya juga itu gampang banget bun, gak akan ribet. Nah, untuk fitur-fitur yang disediakan itu bisa kalian lihat di dalam video ya. Jadi kalian bisa backup dan restore data aplikasi LINE yang terhapus atau tidak terhapus bun, dari Android, dari iOS, dari iTunes, dan Google Drive. Ya mungkin untuk Google Drive itu bakalan muncul di update selanjutnya ya. Nah, gimana cara restore-nya? Gampang banget bun. Oke, untuk step yang pertama, kalian buka aja HP kalian, kemudian buka aplikasi setelan bun. Kemudian gulir aja ke bawah dan cari tentang telepon. Kemudian kalian cari build number. Nah, kalian tekan sebanyak 7 kali sampai opsi pengembangnya muncul. Oke, kalau misal sudah muncul, sekarang tekan kembali, kemudian klik aja sistem. Kemudian kalian cari opsi pengembang. Nah, selanjutnya kalian klik aja. Kemudian gulir aja ke bawah dan cari USB debugging. Nah, di situ harus kalian aktifkan keduanya, bun. Oke, kalau misalkan sudah diaktifkan, selanjutnya kalian siapkan aja kabel USB atau kabel charger yang original, bun. Selanjutnya kalian colokin aja ke HP-nya, bun. Next, sekarang kita pindah lagi ke komputernya dan kita tekan aja barisan yang kedua, bun. Nah, kalau misalkan warnanya hijau dan ada nama device kita, artinya sudah terkoneksi. Kalau misalkan gagal, bakalan ada notif berwarna merah, bun. Jika masih tetap gagal juga, kalian bisa cek USB debugging-nya atau kalian bisa cek kabel USB-nya, bun. Usahakan HP Android kalian itu terhubung dengan MTP atau PTP. Oke, kalau misalkan perangkat sudah terhubung, sekarang kita klik aja start. Nah, di sini ada dua pilihan, bun. Shallow recovery dan deep recovery. Kalau misalkan shallow recovery adalah mengembalikan beberapa file yang hilang, jadi lebih cepat. Nah, sedangkan deep recovery adalah mengembalikan semua data file yang hilang, jadi lumayan lama, bun. Oke, sekarang kita pilih aja deep recovery, kemudian kita pilih oke, bun. Nah, tunggu proses sampai selesai. Nah, usahakan USB debugging-nya itu harus sudah aktif ya, jadi biar nggak gagal, bun. Nah, di sini kalian pilih aja done, kemudian kalian pilih yang sebelah kanan, yaitu I'm sure. Kalian klik aja seperti biasa. Nah, di sini aplikasi LINE yang ada di HP Android kalian itu pasti bakalan terhapus. Ya, emang cara kerjanya kayak gitu, bun. Kalau misalkan kalian belum coba software ini, silahkan di-download aja langsung. Untuk linknya sudah bawa aja siapin di kolom deskripsi, bun. Pokoknya aplikasi ini gratis, bun. Dan bisa kalian jalankan di Windows ataupun di MacBook. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan sudah selesai prosesnya, kalian akan diminta untuk backup chat yang belum terhapus, bun. Nanti di layar HP Android kalian itu bakalan muncul tampilan yang kayak gini. Kalau misalkan memang mau di-backup, ya kalian bisa klik aja cadangkan data saya. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya kalian bisa skip, bun. Oke bun, di sini prosesnya sudah hampir selesai. Kita tunggu aja persentasenya sampai angka 100. Oke, kita tekan aja done. Kemudian kita tunggu lagi proses sampai selesai bun. Jadi jangan kalian keluarkan dari software ini. Pokoknya tunggu sampai angka 100. Oke, di sini sebentar lagi. Nah, kita klik aja done. Kemudian kita tunggu proses datanya itu di restore. Ini nggak begitu lama bun. Nah, di sini sudah hampir selesai. Dan ini adalah chat yang udah terhapus, bun. Sekarang kita bisa kembalikan. Nah, di sini kita bisa restore ke komputer ataupun ke HP kita yang terkoneksi ke komputer. Dan kita juga bisa merestore chat ini menjadi file lain, bun. Caranya kita klik aja recover to PC. Kemudian kita pilih di sini ada select file format. Di sini ada XLS, ada HTML, dan PDF. Kita klik aja OK. Kemudian tunggu proses sampai selesai. Nah, nanti file hasil recover itu bakalan muncul di drive D, bun. Bisa kalian pindahkan ke HP, bisa kalian simpan, atau bisa juga kalian simpan di akun Chatback for LINE, bun. Pokoknya chat kalian itu bakalan aman. Mendingan sekarang kalian download aja softwarenya, pokoknya bener-bener gratis, bun. Untuk linknya sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi, bun. Nah, di sini Bang Ojan gak cuma punya software recover buat LINE aja, bun. Melainkan software buat ngembaliin chat,
file, foto, dan video di aplikasi WhatsApp. Untuk cara settingnya itu sama aja kayak software Chatback for LINE, hanya beda dari aplikasi yang direcover aja bun. Mendingan sekarang kalian download aja keduanya, jangan nunggu nanti-nanti bun, karena data, chat, foto, dan video sama si doi itu benar-benar penting banget. Kenangan itu sangat berharga bun. So, kayaknya segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin. Kalau misalkan masih belum paham atau ada pertanyaan, ya silakan tulis aja di kolom komentar bun. Bang Ojannya harus pamit, selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you!